Oh guys, simple pack, yaitu simple pack itu headsetnya tidak ada, hanya kabel data dengan chargernya, dan ini ada injektornya. Untuk kembali lagi dengan saya di channelnya Tahaki Berkah Jaya, dan saat ini saya mendapatkan Vivo Y15 dari Vivo Vivo 15 dari Vivo dengan RAM 4 internal 64. Saya punya sih yang RAM 3 64, tapi yang ini yang RAM 4 64 harga 2.500, dan kebetulan saya ini mau unboxing Vivo Y15 464 ini. Sedikit saya informasiin bahwa spesifikasi dari Vivo Y15 ini adalah dengan layar 6.35 HD Plus display. Kemudian dia menggunakan prosesor MediaTek Helio P22 dengan kamera 13, 8 dan 2 di bagian belakang nih. Kemudian untuk kamera depannya 16 megapiksel dengan RAM 4GB internal 64 dan baterainya 5000 mAh. Sebenarnya sih nggak jauh beda dengan Vivo Y12, tapi ini keunggulan lain adalah dengan kamera depan 16 megapiksel dan RAM-nya 4GB. Nah, aku nggak mau lama-lama untuk buka Vivo Y15 ini. Cus, kita akan buka. Dan variannya kita punya Phantom Black. Ye, mantap ya. Ini aku buka Phantom Black ya. Aku buka dulu ini, guys. Seperti apa? Kita buka pertama biasanya seperti ini ya. Ini ada tambahan, terus ini ada unitnya. Ada unitnya, apakah simple pack atau bukan? Mudah-mudahan ada stiker IMEI. Oh guys, simple pack. Jadi tidak ada headsetnya. Oke, saya buka yang ini dulu. Wow, dapat jelly case ya. Dan ini jelly case-nya lumayan tebel, keren. Jadi kalau seumpama mau belanja, udah dapat jelly case. Terus ini adalah buku panduan dari Vivo. Ini ada charger. Chargernya berapa ini? Chargernya outputnya 5 volt 2 ampere. Mantap ya, 5 volt 2 ampere lumayan lah. 2 ampere lebih lebih cepat lah untuk ngecas. Kemudian kabel datanya biasa, ini kabel datanya belum yang tipe C, standar. Dan langsung kita mau buka, mau lihat handphonenya. Aku singkirin ya. Di sini nggak kelihatan. Oh, di belakang ini ada tiga ya, dua kartu sama tambah external memory. Dan ini 4GB 64. Kita keluarin. Wuhuu, mantap betul. Ini blacknya kok blue-blue gimana ya, gradasinya keren ini. Dia tebel, agak berat sih, agak berat. Antep, menurut saya antep. Ini kamera belakangnya, untuk kamera belakang. Terus di sini ada untuk mikrofon, speaker, tambahan ini speaker. Terus ini untuk colokan untuk earphone, ini untuk charger. Dan ini untuk slotnya, tombol power, dan ini volume. Untuk kamera depannya di tengah ya. Ini kamera depannya ada di atas. Nongol. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan habis ini kita akan buka, kita akan cek-cek dulu di dalamnya seperti apa. Karena saya benar-benar tertarik banget ini Vivo Y15 ini, dan ini nantinya akan saya gunakan untuk nge-vlog dan untuk bikin konten-konten setelah Vivo Y95 yang biasa saya pakai. Dan sekarang ini saya nge-record pakai Vivo Y95, guys. Oke. Tunggu sampai kebuka. Kelihatan tampak ada tambahan untuk security-nya, sidik jari dan pengenalan wajah ya, tambah wajah. Quick. Oke, iya. Wah, ikonnya gede-gede banget. Tetap diusap dari bawah ya. Diusap dari bawah. Kita coba naikkan. Ngejreng kalau udah cerah itu bening-bening banget ya. Ini ikonnya gede-gede banget. Oke, seperti ini. Ada mode game ultranya juga aktif. Wih, mode game ultra ini keren banget. Saya tadi menggunakan Vivo Y12 dengan tanpa dan menggunakan game ultra itu beda banget ya. Nah, ini kita nanti akan coba-coba. Oke guys, setelah kebuka seperti ini. Ini setelah kebuka seperti ini, yang biasa saya cek adalah security-nya. Setelah security-nya nanti baru kita akan coba cek kamera. Kita langsung aja ya, kita mencoba untuk security-nya, yaitu oke, kita menggunakan sidik jari dulu. Pastinya kita akan menambah sidik jari dengan pola aja. Oke, kita akan daftarin.
cepat ternyata, tak pikir lama. Oh, geser-geser biar oke, sudah oke guys. Nah, sudah. Terus langsung kita masuk ke wajah ya. Oke. Cepat banget kalau mengenal wajah itu memang keren. Oke, kita akan coba dulu untuk fingerprint-nya untuk pengenalan tangan saya. Cepat ya. Kita coba lagi ya. Suaranya titip. Oke, habis ini kita akan mengenalkan wajah ini saya. Kalau langsung gini kan nggak bisa. Biasanya ditekan tombol power sedikit, langsung diarahkan ke muka saya. Wah, langsung kebuka. Cepat banget ya, dengan harga 2 juta setengah udah pengenal wajahnya benar-benar keren. Nih, cepat banget nih. Set. Keren banget. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Vivo Y15 ini keren banget. Dan dia juga baterainya gede 5000 mAh. Nah, lanjut ke kamera, aku mau coba nih kameranya nih. Kameranya di sini seperti biasa nih, ada bokehnya, terus ada wide, ultra wide angle mungkin ya. Kalau orang-orang banyak kenal tuh ultra wide angle. Jadi biar lebih ini bokehnya dan ini normal. Kita coba kamera belakangnya. Woi, mantap. Bersih banget ya. Kita coba. Ini kalau seumpama biasa segini, kalau seumpama pakai wide-nya, bisa luas banget. Mantap ya. Terus coba kita kalau seumpama pakai kamera depan. Keren, keren. Keren, mantul coy, mantul coy. Ambil foto. Bisa bokeh juga. Waduh, keren. Itu bokeh di belakang. Di belakangnya burem ya. Enak banget ya, zaman sekarang butuh banget ya itu kayak gini nih. Keren. Terus kalau video bisa nggak? Oh, kalau video nggak bisa untuk anu. Untuk bokeh video belum. Nggak apa-apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pengenalan tentang Vivo Y15. Dan kalau kalian mau coba seri ini, nanti juga bisa langsung aja datang ke Jogjatronic Mall, lantai UG, kita ada. Contohnya bisa untuk coba-coba Vivo Y15. Kalian bisa coba-coba seri ini. Dan habis ini kita akan coba untuk main game. Tentunya saya ulangi lagi, yang kalian dapetin adalah pertama unit, dan ini sudah ada anti goresnya. Jadi kalian tidak perlu beli anti gores dulu, nggak apa-apa. Di sini ada anti gores bawaan. Tapi kalau semua pengen, nggak apa-apa. Ganti tempered glass jauh lebih bagus. Mendapatkan jelly case. Terus kemudian ada ini simple pack, yaitu simple pack itu headsetnya tidak ada, hanya kabel data dengan chargernya. Dan ini ada injektornya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Saya akan lanjut untuk install main game PUBG di Vivo Y15. Dan saya akhiri pada hari ini. Saya Pita Sutanegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.